Naman, naman. Ha? Hujan gitu kan. Tadi kita bang macet yang kering rawan tadi ya kan? Itu udah berjebak aja kan, jadi karena informasi ada masuk tol lamplasnya langsung ke Pakam ya kan, langsung ke Bing pindah ya, jualan dia pada kita kan. Thank you.
Nah teman-teman, jadi tadi malam waktu busnya selesai isi minyak di kantor perapat, aku tuh ketiduran ya. Jadi sepanjang jalan aku tuh gak ada kebangun karena semakin ngantuknya. Dan ini bangun-bangun busnya udah berhenti sholat subuh. Jadi berhenti sholat subuh di Balam, Rokan Hilir ya. Jadi sekarang udah jam 5 lewat 43 menit. Ini ada bus makmur lewat. Jadi salutnya sama bus Putra Pelangi seperti ini ya. Ada wajib berhenti sholat subuhnya. Dari sini ke Pekanbaru kurang lebih 5 sampai 6 jam lagi. Ini ada bus konvoy lagi nih. Bus Lintang Utara. Putra. Malmahera ya. Nah, ini jam 6 pas langsung berangkat lagi ya. Jadi ini kita udah sampai Balam ternyata, Rokan Hilir. Jadi cuaca di sini kembali gerimis ya teman-teman ya. Jadi memang sepanjang jalan sampai di Rantau Perapat memang hujan. Kita ketiduran tadi malam ya, jam 3 malam setelah dari SPBU Rantau Perapat isi minyak. Bangun-bangun udah di Balam aja ya. Jadi kurang lebih 2 jam setengah kita ketiduran. Karena ini dingin, kita coba lanjut tidur sebentar lagi ya, baru nanti kita ke depan kalau udah dekat tol. Oke. Nah, ini kita udah masuk Tol Pekanbaru Dumai. Jadi kalau ini nggak ada keluar-keluar lagi, mungkin 1 jam udah sampai Pekanbaru ya. Tapi kalau ada penumpang yang turun di Duri atau Kandis, mungkin Bu Putra Pelangi nanti keluar di situ. Mau 966 ribu lagi.
Hampir sejuta kan? Nah teman-teman, jadi ini berhenti istirahat makan minum ya di rumah makan Tuah Sakato Kandis. Jadi tepat jam 9 ini udah nyampai di rumah makan. Kita coba ke dalam dulu ya untuk lihat. Dapat 987 baru lewat ya. Jadi di sini ada bus 4 star double decker juga yang sama-sama baru sampai di rumah makan. Oke, kita ke dalam dulu ya. Ini kita coba makan dulu ya, sarapan di rumah makan Tuah Sakato. Jadi ini kita belum tanya nih berapa satu porsi. Jadi kita lihat dulu nanti berapa ya. Untuk makan dan pesan minum teh panas satu. Oke, kita makan dulu, kita pilih satu lauk aja ya teman-teman ya, jangan semua ya. Nah teman-teman, jadi kita baru selesai makan ya. Jadi untuk harganya makan 2 nasi pakai 2 ikan sama tambah 2 teh manis panas tuh 84.000. Jadi tadi aku lupa foto bonnya ya. Kukira bonnya untuk kita, ternyata diambil sama ibu itu di situ. Jadi lumayan ya untuk harganya. Lumayan banget lah pokoknya untuk di rumah makan Tuah Sakato. Tok rasa sih juga kurang ya. Oke lah, kita lanjut naik lagi karena ini udah mau berangkat. Habis yuk. Tadi pesan
jalan ya. Sipin-sipin gak jangkan mah, Manghar. Jadi tadi bebel jadi 10 kali. Nah kita sekarang udah sampai di terminal Akap Pekanbaru tepat jam 10:30. Jadi kita turun di sini ya. Untuk penumpang sebagian tadi sudah ada yang turun di jalan, di Kandis, di Simpang Bingung, di loket bus Putra Pelangi ada di ujung sana nih. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di Pekanbaru. Jadi kemarin berangkat jam 7 malam ya dari Medan, sampai di Pekanbaru jam 10:30 pagi. Untuk berhenti makan ada 2 kali dan berhenti sholat subuh 1 kali ya. Alhamdulillah perjalanan kita lancar bersama bus Putra Pelangi. Terima kasih banyak untuk kru, Bang Gunawan, Bang Tambunan, dan Wahudin. Oke, sekian dulu untuk perjalanan kita kali ini ya. Terima kasih banyak udah ngikutin perjalanan aku dari Pekanbaru ke Toba, dari Toba ke Medan, dari Medan balik lagi ke Pekanbaru. Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.